barang dari tepung juga masih tertumpuk, kita akan coba untuk gali, untuk ambil dan gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ipan Saripan 165, guys. Untuk menginformasikan ya, jadi hari ini hari Sabtu tanggal 9 Juli 2023 ada insiden truk masuk ke sungai diakibatkan remblong. Jadi ini sedang proses evakuasi. Ini kejadiannya di sebelum tanyakan gentong ya, guys. Sebelum tanyakan gentong, ini truknya dari arah Bandung menuju Tasik. Nah, ini tanyakan gentong, guys. Dari sini ke sini remblong. Ke sini. Nah, ini truknya, penampakan truknya, guys. Mana ke live tak? Tuh di neraka warung namanya. Mana? Oh. Ini ditutup total, guys ya, karena cukup membahayakan. Soalnya ada alat berat untuk mengevakuasi truk tersebut. Jadi truk ini dari truk Lampung yang memuat tepung aci. Kejadiannya tadi dini hari sekitar jam 3. Ini sedang proses mau evakuasi, guys. Jadi tonton saja, dan ini adalah serpihan-serpihan dari tiang jembatan, guys. Karena jembatannya tertubruk tiang besi dari jembatan ini, guys. Nah, ini dia. Kan ada tiangnya seperti di sini tuh. Ada tiangan. Karena tertabrak jadi runtuh tiangnya. Yuk, semoga berjalan dengan lancar proses evakuasinya. Jadi buat kalian semua, tetap terus pantengin saja, guys.
Dia tuh. Hah? Mobil kan dia mau. Ngeloyong. Ngeloyong kan dia mah.
sama kali balikin ya? Sama. Jadi gawean deh, kan? Jadi gawean deh. Mudah mudang ini apa lah? Itu nata melita gitu kurang kali ya dia itu di kan basuri euy eta mah. Sana bersih eta.
Halo, Makmar ngangkat, guys, keren. Astagfirullahaladzim. Mamang drivernya kalau kasih. Guys, jadi evakuasi sudah selesai ya. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.